Arif Catur Pamungkas, pemain Persebaya Surabaya, mengungkap kesaksiannya soal tragedi di Stadion Kanjuruhan. Arif mengaku para pemain Persebaya hanya diberi waktu 5 menit untuk masuk ke ruang ganti. Ia bersama tim bahkan sempat bertahan selama 1 jam di area stadion karena mobil barakuda yang mereka tumpangi diadang oleh Aremania. Dengan pengawalan ketat, skuad Persebaya akhirnya bisa meninggalkan Kanjuruhan dan tiba di Surabaya pada Minggu 2 Oktober dini hari. Arif Catur yang duduk di bangku cadangan menyaksikan langsung awal kericuhan yang pecah di Kanjuruhan. Ia melihat supporter berbondong-bondong masuk ke lapangan seusai pertandingan. Di lapangan, pihak keamanan mencoba mengamankan situasi dengan menembakkan gas air mata ke bagian bawah pagar pembatas. Naasnya, asap gas air mata yang mereka tembakan mengarah ke tribun dan mengepul di sisi selatan. Asap tersebut disinyalir menjadi penyebab supporter sesak napas dan pingsan hingga memakan korban jiwa. Terkait tragedi Kanjuruhan yang memakan ratusan korban meninggal, Arif Catur berharap ini menjadi yang terakhir. Sebagai informasi, laga Persebaya melawan Arema FC digelar di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober malam. Persebaya pulang membawa 3 poin berkat kemenangan 3-2 atas Arema FC. Kekecewaan Aremania atas kekalahan tim kebanggaannya disebut menjadi pemicu kerusuhan. Menurut update terbaru, pada Minggu malam jumlah korban meninggal akibat kerusuhan terverifikasi 125 orang. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menjelaskan, jumlah sebelumnya sempat berubah-ubah karena ada korban yang tercatat ganda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!